Dari gambar prisma segi empat tersebut, tentukan panjang seluruh rusuk. Panjang seluruh rusuk. Dan ini berapa? 14. Sini 12. Ini juga ikut 14. Ini 14. Ini 7 berarti sini 7. Ini 6 berarti sini 6. Udah semua ya. Luas alas prisma luas A, B, C, D. Ini dianggap bentuknya itu seperti ini. Kalau kita gambarkan, ini kan miring gini ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini dibuat. Nah, gini. Kemudian ini gini. Jadi alasnya itu adalah ini. Itu tutup ya. Nah, kalau ini di sini bisa digambar di sini. Alasnya itu ini. A, B, C, D. Luas alasnya itu kan jajar genjang ya. Luas alas sama dengan jajar genjang itu sisi bawah 12 ditambah sisi atas 7 per 2 dikalikan tingginya 6. Maka sama dengan 12 tambah 7 19 per 2 kali 6. Yang dicoret ini aja 3. 19 kali 3 berapa? 3 kali 1 3 tambah 27 30 tambah 27 30 57. Kemudian luas permukaan prisma A, B, C, D, E, F, G, H. Ini harus kita cari satu-satu. Nah sekarang yang pertama kita cari ini dulu aja. Ini lebih gampang. Ini bentuknya persegi panjang. Ada berapa? Ada 1. Luas 1 sama dengan 12 kali 14 sama dengan 12 kali 14. 14 kali 12 8 kali 4 kali 2 8 1 kali 2 1 kali 2 2 4 1 8 6 1 168. Kemudian kita cari yang atas. Sini harus memang harus dicari satu-satu. 7 kali 14. Luas 2 sama dengan 7 kali 14. 14 kali 7 70. 70 ditambah 7 kali 4 28. 98. Kemudian kita cari yang belakang ini. Jadi kita cari belakang sini. Berapa? 6 kali 7 ya. Salah ya. 6 kali 14. Jadi kan yang kita cari kan ini. Luas yang belakang sini. Ini. Nah ini kan rusuknya sini 14. 14 kali 6. Luas 3 sama dengan 6 kali 14. 6 kali 1 60. 6 kali 4 24. 84. Kemudian yang belum dicari yang mana? Ini ya. Yang depan miring ini. Nah. Ini 14 kali 8. Luas 4 sama dengan 8 kali 14. 8 kali 1 80. 8 kali 4 32 80 tambah 32 112. Kemudian kita cari alasnya yang di sini. Kan ada dua ya. Ini dan ini. Luas alasnya sudah ada ya tadi ya, ketemu berapa? 57. 57-nya ada berapa? Ada 2. Yang di sini ini dengan yang di depan sini, maka luas 5 sama dengan 2 kali 58.
7 sama dengan 114. Sudah ya, habis ya. Sekarang tinggal kita cek aja ada berapa. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ini kan 2 kali, jadi 6. Pas. 8 tambah 8 ketemu 6. 6 tambah 4, 0. 2 tambah 4, 6. Coretnya berapa? 2 ya. Ketemunya berapa ini? 6. Kemudian 2 tambah 6, 8. 8 tambah 9 ketemu 7. 7 tambah 8, 15. 5 tambah 1, 6. 6 tambah 1, 7. Dicoret 1, 2, berarti 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 1, 5. 576 cm persegi. Kemudian kita cari volume prisma. Volume itu sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alasnya kita udah tahu 57, kita hitung tadi ini. Kemudian tingginya itu ini. Ini kan 14. 57 kali 14 sama dengan, kita hitung aja. 7 kali 4 28, 8 2 ya. 5 kali 4 20. 7 5 8 9 7 7 9 8 cm kubik.